Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Rogdon Channel Yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah Dalam kesempatan kali ini Kita akan membahas sejarah Daulah Ayubiah Topik kali ini tidak kalah menariknya karena dengan materi ini kita akan tahu bagaimana likaliku sejarah Daulah Ayubia termasuk akan tahu bagaimana bisa pahlawan perang salib Salahuddin Al-Ayubi mendirikan sebuah daulah Islamia. Selain itu, topik ini juga akan mengungkap fakta sosok Salahuddin Al-Ayubi. Ternyata, merupakan keturunan bangsa Kurdi yang kini nasib bangsa ini terus teraniaya. Mengapa bisa begitu? Padahal dahulunya, Salahuddin Al-Ayubi merupakan penyelamat umat Islam dari kekejaman kaum Kristiani. Kalian ingin tahu? Yuk, kita membahasnya. Daulah Ayubiyah merupakan daulah Islam berideologi Sunni yang kekuasaannya meliputi wilayah Mesir, Syria, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz dan Diyarbakir. Daulah Ayubiyah dirintis Salahuddin Al Ayubi. Penamaan Ayubiyah dinisbatkan kepada nama belakangnya Al Ayubi, diambil dari nama kakeknya bernama Ayub. Daulah ini berdiri di saat Daulah Abbasiyah masih berkuasa Namun, di era itu sudah mulai terjadi perpecahan di tengah melemahnya kekuasaan Daulah Abasyah. Banyak daerah memilih melepaskan diri dari kekuasaan Daulah Abasyah yang beribu kota di Baghdad, seperti di wilayah Maroko, memilih memisahkan diri mendirikan Daulah Idrisiyah, di Tunisia mendirikan Daulah Aglabia, termasuk di wilayah Mesir memisahkan diri mendirikan Daulah Fatimiyah berideologi Islam Syiah. Daulah Ayyubiyah termasuk di antara daftar daulah yang memisahkan diri dari daulah Abbasiyah. Namun sebelum membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita kaji terlebih dahulu proses berdirinya daulah ini karena daulah ini banyak hal menarik untuk diketahui generasi penerus Islam. Daulah Ayyubiyah berawal dari kiprah Salahuddin Yusuf Al-Ayubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Nazmuddin bin Ayub yang muncul dan besar serta dibesarkan dari peristiwa besar umat Islam berupa tragedi perang salib kala itu. Salahuddin lahir di sebuah kastil atau benteng di Tikrit tepi Sungai Tigris daerah Irak tahun 1137 Masehi. Nama asli beliau adalah Salahuddin Yusuf bin Ayyub, ayahnya bernama Najmuddin bin Ayyub, masih keturunan suku Kurdi dan menjadi penguasa kastil namun kelahiran Salahuddin Al-Ayubi diwarnai kesulitan menyusul konflik dalam benteng kastil. Sehingga keluarga Najmuddin juga pamannya bernama Ashaduddin Sirku memilih pergi ke Mosul. Di Mosul, Salahuddin juga masih tidak menemukan suasana nyaman tetapi justru suasana perang yang ada. Karena saat itu umat Islam tengah menderita akibat serbuan tentara salib rupanya itulah cara Allah Subhanahu wa taala dalam membentuk kepribadian Salahuddin dihadapkan pada situasi serba sulit untuk membentuk menjadi pemimpin muslim tangguh di kemudian hari itu juga yang tercermin dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahir sudah menjadi yatim inilah yang kemudian dikenal sebagai derita membawa berkah karena tidak selamanya kesulitan itu buruk tetapi justru sering menjadi pintu masuk untuk mencapai kemenangan Salahuddin muncul sebagai penyelamat umat Islam dari serbuan tentara salib. Bahkan juga berhasil membebaskan Al-Quds, bumi Palestina, bumi para nabi Allah SWT yang di dalamnya terdapat Masjid Suci Al-Aqsa. Dan kita juga tidak tahu skenario Allah SWT atas berbagai penderitaan yang terus dialami warga Palestina saat ini seperti apa. Mudah-mudahan akan muncul Salahuddin, Salahuddin Al-Ayubi baru di kemudian hari dan penempaan sosok Salahuddin al ayubi dimulai saat beliau dibawa keluarganya ke Mosul. Setelah kelahiran Salahuddin di dalam kastil terjadi konflik sehingga keluarga Nasmudin juga pamannya bernama Asyaduddin Sirku memilih pergi ke Mosul. Di Mosul, keluarga Nasmudin bertemu dan membantu Imaduddin Jangki, seorang penguasa Mosul dan Irak yang mencoba menyatukan daerah-daerah muslim yang terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan. Seperti Syria, Antioquia, Aleppo, Tripoli, Horm, Yerusalem, dan Damaskus di tengah-tengah terjadinya perang salib. Imaduddin Jangki mengangkat Nasmutin sebagai salah satu komandan perangnya. Dan ketika Imaduddin Jangki berhasil merebut wilayah Balbek, Lebanon tahun 1139 Masehi, Nasmutin Ayub diangkat menjadi Gubernur Balbek. Imaduddin Jangki kala itu menjabat gubernur Mosul dan Irak di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Daulah Abbasiyah sendiri kala itu berada di era pengaruh bangsa Saljuk atau Turki, sehingga Imaduddin sering dikenal sebagai gubernur pemerintahan Saljuk. Sebagai kepanjangan tangan dari Daulah Abbasiyah, Imaduddin terus menyatukan kembali daerah-daerah yang lepas termasuk wilayah Syria dalam rangka menyatukan wilayah Islam guna menghadapi serbuan tentara salib dari Eropa yang telah mulai memasuki Palestina sebagaimana dibahas di Perang Salib di channel ini. Perang Salib sendiri mulai meletus di era Daulah Abbasiyah pada kepemimpinan Khalifah ke-28 Ahmad Al-Musta'zir tahun 1096 Masehi. Imaduddin Jangki bersama saudaranya Nuruddin Mahmud terus terlibat aktif menggerakkan pasukannya melawan oh, tentara salib yang ingin merebut Baitul Maqdis Palestina. Dengan posisi ayahnya, kehidupan Salahuddin sejak kecil tertempa dari lingkungan keluarga Satria Imaduddin Jangki. Apalagi setelah Sultan Nuruddin Mahmud menempatkan ayahnya sebagai kepala divisi milisi di Damaskus. Namun begitu, ayahnya tidak mendidik Salahuddin ke dalam dunia militer. Dari kecil, Salahuddin dididik untuk menguasai sastra, ilmu kalam, menghafal Al-Quran, dan ilmu hadis di madrasah. Dalam buku-buku sejarah diturkan bahwa cita-cita awal Salahuddin adalah menjadi seorang ahli di bidang ilmu-ilmu agama atau menjadi seorang ulama. Ia senang berdiskusi tentang ilmu kalam, Al-Quran, fikih, dan hadis. Namun hidup di tengah-tengah kehidupan istana, Salahuddin pun mengisi masa mudanya di sela-sela belajar ilmu agama dengan menekuni teknik perang, strategi maupun politik. Setelah itu, Salahuddin melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun dalam lingkungan istana Nuruddin. Hidup di tengah keluarga Zanki membuat Salahuddin banyak belajar mengenai ilmu kemiliteran dan politik. Inilah hebatnya lingkungan yang selalu membentuk pribadi seorang tanpa disadari. Bahkan, sosok Zanki dan Nuruddin seakan menjadi mentor bagi Salahuddin. Dari kecil sudah mulai terlihat karakter kuat Salahuddin yang rendah hati, santun serta penuh belas kasih. Salahuddin menyaksikan And kehebatan sosok Imaduddin Jangki dalam melawan tentara salib, termasuk menyaksikan Jangki terbunuh oleh tentaranya sendiri dalam perjalanan jihad menaklukkan Kalat Jabir. Jangki meninggal digantikan saudaranya Nuruddin Mahmud, namun ada referensi yang menyebutkan bahwa Nuruddin adalah putra Imaduddin Jangki. Di bawah kepemimpinan Nuruddin Mahmud, satu persatu wilayah terutama yang dikuasai pasukan salib berhasil direbut dan disatukan lagi. Kota Damaskus bekas ibu kota Daulah Umayyah pun berhasil direbut hingga membuat sang khalifah Daulah Abbasiyah di Baghdad memberinya gelar kehormatan Al-Malikul Adil kepada Nuruddin Mahmud. Selain kota Damaskus, wilayah lain yang menjadi perhatian adalah wilayah Mesir karena menjadi jalan masuk bagi tentara salib dari Eropa memasuki Palestina untuk merebut Baitul Maqdis, kala itu wilayah Mesir masih dikuasai Daulah Fatimiyah berideologi Islam Syiah. Maka, ketika Daulah Fatimiyah dilanda konflik internal, menyusul pemecatan terhadap Perdana Menteri Daulah Fatimiyah, Syawar. Maka Nuruddin merasa perlu menyelamatkannya karena tentara salib memanfaatkan konflik tersebut untuk merebut Mesir. Nuruddin mengirim pasukan ke Mesir di bawah pimpinan paman Salahuddin yakni Asaduddin Shirku. Salahuddin yang kala itu masih berusia 26 tahun pun ikut bergabung ke dalam pasukan pamannya Shirku. Mereka bergerak ke Mesir membantu Perdana Menteri Daulah Fatimiyah Syawar menghadapi pemberontak dan penyerbuan tentara salib. Misi tersebut berhasil mendudukkan kembali Syawar ke posisinya sebagai Perdana Menteri tahun 1164 Masehi. Namun anehnya, Syawar yang dibantu dalam perkembangan selanjutnya justru berkonspirasi dengan pasukan salib terutama dari Prancis untuk menyingkirkan sirku dari Mesir. Kehadiran pasukan salib di Mesir tentu dianggap ancaman. Maka pasukan sirku bersikeras menumpas sawar dan pasukan salib sehingga perang tidak bisa terhindarkan lagi. Salahuddin membantu pamannya dalam perang tersebut dan berhasil menumpas kekuatan sawar. Penguasa Fatimiyah senang atas kemenangan itu dan menunjuk sirku sebagai Perdana Menteri. Namun dua bulan sesudah itu, sirku meninggal dunia. Kedudukannya diganti kemenakannya bernama Salahuddin. Dan ketika kondisi politik Daulah Fatimiyah semakin melemah, menyusul wafatnya khalifah terakhir Daulah Fatimiyah Al-Adid Billah tahun 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayubi segera memulihkan otoritas Daulah Abbasiyah berideologi Islam Sunni di Mesir, membersihkan Mesir dari pengaruh Syiah. Dan setelah Daulah Fatimiyah hancur pada bulan September 1174 Masehi, Salahuddin menjadi penguasa Mesir. Kala itu usia Salahuddin Al-Ayubi masih sangat muda, namun begitu beliau menunjukkan kehebatannya mampu melakukan mobilisasi dan reorganisasi pasukan dan perekonomian di Mesir, terutama dalam menghadapi kemungkinan serbuan bala tentara salib. Berkali-kali serangan pasukan salib ke Mesir dapat dipatahkan. Persoalan mulai muncul setelah penguasa Irak Damaskus Nuruddin Mahmud meninggal dunia digantikan anaknya, Sultan Malik Shah yang masih berusia belia. Akibat usia yang masih belia itulah Sultan Malik Shah tidak cakap dalam memimpin sehingga membuat para amirnya saling berebut pengaruh hingga terjadi krisis politik internal. Kondisi demikian memudahkan pasukan salib menguasai Damaskus. Salahuddin pun sampai turun tangan berjuang mengamankan Damaskus dari pendudukan pasukan salib. Kedatangan Salahuddin ke Damaskus sebenarnya juga berniat menyerahkan kekuasaannya kepada Sultan Malik Shah dan ingin mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya Nuruddin Mahmud. Namun kedatangan Salahuddin tersebut justru dimanfaatkan Gumustak untuk mengadu domba antara Sultan Malik Shah dengan Salahuddin Al-Ayubi Hingga terjadi konflik antara keduanya Malik Shah pun menghasut masyarakat Aleppo Berperang melawan Salahuddin Al-Ayubi Namun kekuatan Malik Shah di Aleppo Dikalahkan pasukan Salahuddin Merasa tidak ada pilihan lain Sultan Malik Shah justru meminta Bantuan tentara salib melawan kekuatan Salahuddin Al-Ayubi Inilah yang semakin membuat Salahuddin geram Menumpas pasukan salib di Aleppo Dan berhasil menang Kemenangan Salahuddin tersebut menjadi pintu masuk, menggulingkan kekuasaan Sultan Malik Shah sekaligus mengantarkan Salahuddin Al-Ayubi menjadi pemimpin Syria dan Mesir. Dua wilayah ini sangat strategis karena menjadi pintu masuk tentara salib dari Eropa menuju Palestina, yang menjadi tujuan mereka. Tiga tahun kemudian, Salahuddin menjadi penguasa Mesir dan Syria, atau yang lebih dikenal sebagai wilayah Syam dan merevitalisasi ekonomi, reorganisasi militer dan menaklukkan negara-negara muslim kecil untuk dipersatukan melawan pasukan salib. Bahkan akhirnya bisa membebaskan bumi Palestina dari tangan tentara salibis. Seluruh wilayah sekitar Palestina dibebaskan untuk bisa mencegah tentara salib masuk merebut Baitul Maqdis. Meski begitu, Salahuddin tetap memberi kebebasan kaum Nasrani untuk ibadah ke Palestina. Dan kaum Nasrani merasa nyaman dan aman di bawah perlindungan Salahuddin Al-Ayubi, luar biasa jihad suci Salahuddin Al-Ayubi. Bagaimana hebatnya Salahuddin Al-Ayubi dalam Perang Salib, insya Allah dibahas di video tersendiri. Yang jelas, pada usia 45 tahun, Salahuddin menjelma sebagai orang paling berpengaruh di dunia Islam selama kurun waktu 12 tahun beliau berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat Jazirah Arab, dan Yaman. Namun begitu, Salahuddin al-Ayubi masih tunduk pada pemerintahan pusat Daulah Abbasiyah di Baghdad. Dalam menjalankan pemerintahnya, Salahuddin mengangkat sekretaris pribadi bernama Bahruddin bin Shadat yang kemudian dikenal sebagai penulis biografinya. Salahuddin Yusuf al-Ayubi tidak membuat kekuasaan terpusat di Mesir, tetapi membagi wilayah kekuasaannya kepada saudara-saudara dan keturunannya, sehingga melahirkan beberapa cabang dinasti Ayubia di sejumlah wilayah, seperti Kesultanan Ayubia di Mesir, Kesultanan Ayubia di Damaskus, dan seterusnya. Daerah-daerah tersebut diperkuat untuk menghimpun kekuatan umat Islam menghadapi serbuan tentara salib yang ingin merebut Palestina. Karena itu, tidak hanya bidang militer yang diperkuat, Salahuddin juga memperkuat fondasi perekonomian umat Islam dengan menjalin kerjasama menggalakkan perdagangan di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Selain itu, beliau juga menguatkan akidah umat kepada ideologi Islam Sunni. Di bidang pendidikan, dengan mengenalkan konsep madrasah ke sejumlah wilayah, hingga membawa kota Damaskus sebagai kota pendidikan kala itu. Bidang pertanian juga tidak dilupakan dengan membangun sistem irigasi modern. Selama kepemimpinan Salahuddin al Ayyubi, umat Islam bangkit bahkan pasukan salib pun tidak berdaya menghadapi kekuatan umat Islam di bawah pimpinan beliau. Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa pun berhasil dibebaskan dari cengkraman pasukan salibis. Salahuddin al ayubi tercatat sebagai pahlawan besar bagi umat Islam Kecintaannya terhadap agama dan umat Islam telah menempatkan sebagian lembaran hidupnya untuk menegakkan harga diri umat Islam. Kehadiran Salahuddin Al-Ayubi dalam Perang Salib adalah anugerah. Strategi dikembangkan Salahuddin Al-Ayubi dalam membangun koalisi umat Islam benar-benar menyatukan kekuatan umat Islam dalam membela agamanya. Salahuddin Al-Ayubi muncul bukan hanya sekadar ingin membebaskan Baitul Maqdis. Tetapi memiliki tujuan suci jihad menyelamatkan umat Islam dari pembantaian tentara Salibis. Keperwiraan Salahuddin terukir dalam sejarah, tidak hanya diakui oleh kaum Muslimin, tetapi juga oleh kaum Kristiani. Atas berbagai keberhasilannya, Khalifah ke-33 Daulah Abbasiyah, Hasan Al-Mustadi memberi gelar Al-Muiz li Amiril Mu'minin, penguasa yang mulia. Khalifah Al-Mustadi juga memberikan wilayah Mesir, Nauba, Yaman, Tripoli, Syria, dan Maghrib sebagai kekuasaan Salahuddin Yusuf al ayubi pada tahun 1175 Masehi. Sejak saat itulah Salahuddin secara sah menjadi sultan wilayah-wilayah tersebut dan dianggap sebagai Sultanul Islam wal Muslimin, pemimpin umat Islam dan kaum Muslimin. Di era pemerintahan Salahuddin, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Selain juga memiliki alat-alat perang canggih, pasukan berkuda, pasukan khusus pedang dan panah juga memiliki burung elang sebagai pasukan pengintai pihak lawan dalam peperangan. Salahuddin juga membuat bangunan monumental berupa tembok kota di Kairo dan Mukotam, yaitu Benteng Kal Al Jabal atau lebih dikenal dengan sebutan Benteng Salahuddin Al Ayubi yang sampai hari ini masih berdiri dengan megahnya. Benteng ini terletak bersebelahan Bukit Mukotam dan berhampiran dengan Medan Sayyidah Aisyah. Ide membuat benteng ini merupakan hasil pemikirannya sendiri yang direalisasikan tahun 1183 Masehi. Solahuddin melihat bahwa kota Kahira begitu luas dan besar dan membutuhkan sistem pertahanan benteng yang kokoh sebagaimana di Halab dan Syria. Solahuddin al-Ayubi memerintahkan agar bahan batu yang dipakai untuk membangun pondasi benteng tersebut diambil dari batu-batu yang terdapat di piramid di Giza. Benteng itu dikelilingi pagar tinggi dan kokoh. Untuk memasuki benteng, terdapat beberapa pintu utama di antaranya. Pintu Fat, Pintu Nasher, Pintu Hall, dan Pintu Luk. Juga terdapat saluran air berasal dari Sungai Nil, yang pada masa itu menjadi bekal minum para tentara. Pada zaman Kerajaan Usmania, benteng ini mengalami perluasan. Di bagian utara benteng terletak Masjid Muhammad Ali Pasha yang terbuat dari marmer dan granit. Terdapat juga di dalam kawasan benteng ini Museum Polis, Kosrul Jauhara, Museum Permata yang menyimpan perhiasan Raja-Raja Mesir. Terdapat juga Mutawful Fan Al-Islami yang terletak di pintu Hall yang menyimpan ribuan barang melambangkan kesenian Islam semenjak zaman Nabi Muhammad SAW termasuk diantaranya surat Rasulullah SAW untuk penguasa Mesir saat itu Mukaukes agar beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Salahuddin al-Ayubi dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Beliau begitu giat mendorong studi keagamaan, membangun bendungan, menggali terusan serta mendirikan masjid. Hey there. Namun sayang di tengah perkembangan umat Islam di bawah pimpinan Salahuddin Al ayubi kondisi Daulah Abbasiyah justru mengalami kemerosotan hingga kekuasaan Daulah Ayubiah yang dibangun Salahuddin Al ayubi menjadi tumpuan umat Islam, terutama dalam menghadapi serangan tentara salib. Kota Damaskus di Syria menjadi pusat pemerintahnya. Salahuddin wafat di Damaskus pada tahun 1193 Masehi di usia 57 tahun. Pada tahun itu, Daulah Abbasiyah masih tegak berdiri karena baru runtuh dan hancur tahun 1258 Masehi akibat serangan tentara Mongol. Bagaimana kelanjutan dari Daulah Ayyubiyah? Apakah Daulah ini runtuh setelah ditinggal Salahuddin Al-Ayubi? Ternyata tidak. Bahkan saudara kandung Salahuddin Al-Ayubi akhirnya turun tangan tampil menyelamatkan umat Islam. Kehibatannya juga tidak kalah dengan Salahuddin Al-Ayubi. Seperti apa sosok beliau, dan juga mengapa Daulah Mamlu akhirnya meruntuhkan kekuasaan Daulah Ayubiah? Apakah ada konspirasi Daulah Abbasiyah meruntuhkan Daulah Ayubiah? Simak video selanjutnya. Demikian kisahnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.